Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Aida Kamalia dan jom kita lihat apakah berita teknologi menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran telefon pintar daripada Realme iaitu Realme 3 Pro. Ia menampilkan paparan skrin 6.3 inci FHD+, dijana chip Snapdragon 710, memori sehingga 6GB RAM, storan sehingga 128GB serta bateri berkapasiti 4045mAh. Peranti ini menyertakan kamera belakang 16MP bersama 5MP, manakala kamera swafoto 25MP. Namun Realme masih lagi belum mengumumkan tarikh dan harga jualan untuk pasaran tempatan. Oppo memperkenalkan telefon pintar terbaru mereka di bawah siri A iaitu Oppo A9. Ia hadir dengan rekaan skrin bertakuk 6.53 inci HD+, chip Helio P70, memori 6GB RAM dan storan 128GB. Melengkapkan ia juga adalah bateri berkapasiti 4020mAh. Peranti ini menggunakan dua kamera belakang gabungan 16MP bersama 2MP selain kamera hadapan 16MP. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai pelancaran peranti ini untuk pasaran tempatan. Pada minggu ini juga, Xiaomi telah memperkenalkan Redmi Y3 untuk pasaran India. Peranti ini membawakan skrin bertakuk 6.26 inci, dijana chip Snapdragon 632, memori sehingga 4GB RAM dan storan sehingga 64GB. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan dua kamera belakang 12MP bersama 2MP dan 32MP untuk kamera swafoto, selain hadir dengan bateri berkapasiti 4000mAh. Lenovo Zexis Pro minggu ini hadir untuk pasaran global. Ia dilengkapi skrin 6.39 inci AMOLED FHD+, dijana chip Snapdragon 855, memori sehingga 12GB dan storan sehingga 512GB. Kamera utama peranti menggabungkan sensor 48, 16, 8 dan 2MP dan kamera hadapan sebesar 32MP. Melengkapi peranti adalah bateri sebesar 4000mAh selain menggunakan sistem operasi Android Pie dengan perancang ZUI 11. Namun, tarikh dan harga jualan untuk pasaran tempatan masih belum diumumkan lagi. Tidak ketinggalan juga, Samsung Malaysia minggu ini hadir dengan dua peranti terbaru untuk pasaran tempatan. Untuk Samsung Galaxy M10, ia membawakan rekaan skrin bertakuk 6.2 inci HD+, dijana chip Exynos 7870, memori 2GB RAM, storan 16GB serta bateri berkapasiti 3400mAh. Ia membawakan kamera hadapan 5MP, selain dua kamera belakang gabungan 13MP bersama 5MP. Untuk pasaran tempatan, peranti ini dijual pada harga RM449. Untuk Samsung A70 pula, ia dilengkapi dengan skrin 6.7 inci AMOLED, dijana chip Snapdragon 675, memori 8GB RAM dan storan 128GB selain bateri sebesar 4500mAh. Ia turut menyertakan 3 kamera 32MP, gabungan 8MP dan 5MP dan kamera hadapan 32MP. Peranti ini dijual pada harga RM1,999. Selain itu, HMD Global minggu ini turut mengumumkan penawaran Nokia 4.2 untuk pasaran tempatan. Telefon pintar ini hadir dengan skrin 5.71 inci, dijana chip Snapdragon 439, memori 3GB RAM, storan 32GB serta bateri berkapasiti 3000mAh. Ia juga membawakan dua kamera belakang 13MP bersama 2MP, manakala 8MP untuk kamera hadapan. Di Malaysia, peranti ini ditawarkan pada harga RM559 bermula 26 April 2019. Sebuah lagi peranti kelas permulaan telah dilancarkan di Malaysia minggu ini, iaitu Wiko Y60. Ia dilengkapi skrin sebesar 5.45 inci LCD, dijana chip MediaTek MT6739-4 teras, memori 1GB RAM, storan 16GB. Melengkapkan peranti, ia menggunakan 5MP untuk kedua-dua kamera utama dan kamera swafoto, selain membawakan bateri sebesar 2500mAh. Untuk pasaran tempatan, telefon pintar ini boleh didapati pada harga RM269 sebuah. Acer Malaysia minggu ini juga mengumumkan penawaran komputer riba Acer Nitro 5 untuk pasaran tempatan. Ia menampilkan skrin 15.6 inci IPS, dijana chip Intel Core Gen 9 menggunakan kad grafik NVIDIA GeForce GTX 1650,
memori 4GB DDR4 serta storan 256GB SSD. Di Malaysia, untuk variasi Intel Core i5 dijual pada harga RM3,499, sementara Intel Core i7 pada harga RM4,399. Beralih ke arena aplikasi dan perisian pula, HBO Go iaitu platform penstrima video yang bahkan dilancarkan di Malaysia pada Mei kelak. Pengguna kini boleh menonton dan memuat turun melalui sokongan Chromecast dan AirPlay. Anda boleh mengakses kandungan tersebut melalui aplikasi atau laman rasmi HBO Go Asia. Untuk pengguna Astro Movie Pack, HBO Go juga akan dapat diakses secara percuma tanpa bayaran tambahan. Instagram kini hadir dengan penawaran stiker terbaru iaitu Quiz Sticker. Menerusi penawaran ini, pengguna boleh membuat soalan kuis ringkas terus pada Instagram Stories mereka. Bagi pengguna yang kerap menggunakan Instagram Stories, penawaran stikers ini hadir dalam menjadikan interaksi bersama rakan-rakan lebih menarik lagi. Dalam arena teknologi tempatan minggu ini, Maxis minggu ini telah mula menawarkan pendaftaran untuk pakej internet terbaru mereka pada kelajuan 300 Mbps, 500 Mbps dan juga 800 Mbps. Pakej yang akan ditawarkan adalah pada harga langganan bermula RM149 sebulan. Bukan itu sahaja, Maxis turut menawarkan dual mesh Wi-Fi secara percuma untuk pakej 500 Mbps dan 800 Mbps. Pengguna yang berminat boleh membuat pendaftaran minat di laman Maxis hari ini. Shopee minggu ini sudah mula menawarkan jualan rumah melalui platform atas talian. Dengan kolaborasi bersama SP Setia, pengguna boleh membuat bayaran pendahuluan perumahan di Shopee untuk tempahan. Selain itu, Shopee turut memperkenalkan Shopee Auto Mall untuk pembelian kenderaan pada platform e-dagang berkenaan. Menerusi penawaran ini, pengguna kini boleh melakukan transaksi pembelian secara atas talian. Prasana Malaysia Berhad minggu ini telah memperkenalkan pas perjalanan tanpa had MyCity khas buat pengguna. Ia ditawarkan pada harga RM15 untuk pas 1 hari, manakala pas 3 hari berharga RM45. Pas ini boleh digunakan pada perkhidmatan LRT, MRT, monorail dan BRT. Walau bagaimanapun, pakej pas ini tidak meliputi perkhidmatan bas Rapid KL dan bas pengantara MRT. Akhir sekali, Puma minggu ini telah melancarkan platform atas talian untuk pasaran Malaysia. Bersempena pelancaran laman e-dagang ini, pengguna boleh mula melakukan pembelian produk dengan tawaran diskaun sebanyak 10%. Selain itu juga, penghantaran percuma ke seluruh negara turut disediakan untuk mereka yang membuat pembelian melebihi RM200. Jadi itu sahaja berita teknologi yang menarik sepanjang minggu ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Rakam Alia untuk Amaz Yosh.